lihatlah ini anak yang enggak mau rugi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sudah. Sudah. Kamu anak gak mau rugi. Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Selamat weekend. Hari ini gak masak. Yeay. Hari ini saya sudah bilang sama anak-anak tidak boleh ada yang mampir-mampir. Mama mau meet time. Tapi ini yang anak nomor 2 tetap aja mau ikut aja. Padahal saya mau senang-senang sendiri. Udahlah ya. Sekarang kita sudah di bus, kita mau pergi ke Solan Center. Solan Center itu pusat perbelanjaan yang terbesar di kota Kristiansand. So ya, ikutin terus guys. Masukin tunnel. Tunnel ini berada di bawah permukaan air dan sepanjang 2 km. Mall. Ya, sekarang kita mulai mau cari makan dulu teman-teman. Tadi cuma sarapan roti so ya. Oke, suasananya beda nih Christmas. Ma, don't raise your hand please. Oke, kita mau makan di Thai Thai. Mau makan Thailand. Oke, kita kesini deh. Oke, ini makanan buffet. Hari Justin. Oke. Lucu deh piringnya, kayak piring mangkok bakso gitu. Nasi di sini. Pakai satay. Pommes frites. Peanut sauce. Peanut sauce. Sedikit. Ambil aja dah semuanya. Mau nggak soy sauce? Apa sorry kah? Tuh, ayam. 4 shilling. It's up to you. Or this one? No? Oh, that one. Grilled chicken. Nine? Nasinya sedikit-sedikit aja biar bisa makan semua. Kalau kebanyakan nasi nanti kenyang duluan, nanti nggak bisa semua diambil. Iya, nanti lagi. Iya. Ambil apa lagi? Boleh. Vegetarian? Satu. Berapa? Satu aja. Satu aja. Starter itu satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa lagi? Sate? Enggak. Kerupuk? Oh, kerupuk of course.
Satu dulu ya. Satu aja? Ya, nanti ambil lagi. Iya. Apa lagi? Stamping? Enggak. Enggak. Ayam? Ya. Yang sesame? Or pad thai? Ini, pad thai kayaknya. Deketin deh, kesini. Kesini, deketin. Jangan ambil banyak. Apalagi? Mie-nya sedikit aja ya. Sedikit? Ya peres-peres gitu. Apa lagi? Ayam. This what? Ayam. Satu aja dong deh. Ini apa nih? Long shrimp. Shrimp ya? Saya ambil sayurnya aja. Oke. Terus sambal. Sambal jangan lupa. Ini yang bikin selera naik. Ya, oke. Finish ya. Oke. Ini makan yang starternya ini dulu teman-teman. Nanti masih ada dessert, masih ada ice cream, masih ada sushi. Ya. Aduh, Justin makannya kok begini doang. Oke, mari kita berdoa. Amin. Babak kedua. Apa ini? This one is locks. Avocado and Philadelphia. Okay, enjoy. Sushi. Kita makan nasi lagi aja lah. Babak kedua makannya ya basically sama-sama aja. Pencinta nasi. Banyak yang ada di situ tapi yang saya kayaknya masuk di ulu hati saya ini ya. Oke, babak kedua. Saya ini udah kenyang tapi ya gak mau rugi, kita lihat dessertnya. Ini ada ice cream atau dessert. Corner. Makan dessert pakai supit gimana sih? Oke teman-teman, kayak ini last meal saya nggak bisa makan banyak-banyak. Memang rugi saya kalau makan buffet tuh. Nggak bisa lambung saya. Oke, mari kita makan dessertnya. Lihatlah ini anak yang nggak mau rugi. Oh my God. Oh my God. Oh my god. Oke, sudah. Enggak. Oh my god. Justin. Dasar kamu anak enggak mau rugi. Oh my god. Anak ini. Aduh. Ya ampun, anak ini babak kedua. Aduh. My God. Oh my God. Mali me alone. Dion, makan anak home now. Oke. Sudah makannya? Kalian sebenarnya big aja karena Kristen Justin ini gak pernah kesana. Makanya dia dan nyobain, dan lambung saya tuh nggak bisa menampung makanan sebanyak itu. Dia bisa sampai 9 kali aduh, sampai ini lagi sampai 6 apa bungkus buat adik sama kakaknya. Malu kita aja. Aduh, adalah ya, mari kita lanjut jalan-jalan. Bagus banget ya, aduh Christmas. Artinya nih di kalender, jadi tiap hari sampai tanggal sampai hari Natal beda-beda rasanya, lucu ya. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Rame banget.
Christmas. Jual sosis-sosis. Kalau udah hari Natal jualannya begini-begini. Next, kita menuju toko selanjutnya. Toko ini namanya Dollar Store. Nggak tahu kenapa namanya Dollar Store, padahal mata uang di Norwegia kroner, Norwegian kroner. Ya, sudahlah. So, kita nggak usah mikirin soal yang nggak perlu kita pikirin. Yang penting ibu-ibu belanjanya ke sini yang murah. Apapun namanya kita masukin aja ya. Toko ini menjual segala macam kebutuhan rumah tangga. Di dapur-dapur biasanya produk-produknya saya dapat dari sini. Ada spons, ada sabun-sabun macam-macam buat sabun cuci piring, sabun cuci baju, produk-produk buat bersih-bersih kamar mandi, bersihin dapur, dan segala macam. Pokoknya lengkap dan murmer, murah meriah. Itu kan yang ibu-ibu cari. Ini gede banget loh tempatnya. Macam-macam segala merek ada di sini yang saya nggak pernah lihat dahulunya. Setiap produk saya habis, saya ganti merek. Ntar saya tahu mana yang bagusan. Dan selanjutnya saya nggak bakalan repeat purchase kalau barang sebelumnya itu nggak bagus. Gitulah cara ibu-ibu belajar ya. Yes, ini banyak sekali peralatan dapur. Ada sotil, ada baskom, ada peso, ada tempat ngaduk-ngaduk, segala macam ada di sini. Pokoknya murmer, murah, murce. I'm happy to be here. Ya, ada saringan. Dan sebenarnya saya kesini mau cari apa ya? Oh ya, saya mau cari tempat sambal. Yap, ini dia, ketemu. Oke, mari kita. Kok berdoa? Mari kita lihat aksesoris. Wah, cantik sekali buat anak for sekolah. I need to find something for sekolah. So shit. It's nice, eh? This is Black Week. When is Black Week? Cantik banget nih. November 24. Cantik banget loh ini. Harganya 40%. 240. This one? Wow, that's beautiful. 60% is it? 40. Oh. Oh, cantiknya. Ini buat di tangga ini bagus nih. Cantik banget sih. Ah, so cute. Keren ya. Ini aku sudah. Cantik banget ini Christmas begini. Aduh gila. Mau belanja naik bus bawa berat-berat. Aduh. Tunggu bapak ya pulang dulu. Saya ini pengen beli teman-teman tapi saya naik bus. Dan saya mau belanja nanti makanan buat rumah. Aduh, gak bisa. Deh, ditahan-tahan aja dulu. Cuci mata aja dulu. Daripada nanti keteteran, kewalahan bawanya. Mari kita tunggu saja sampai suami datang. 40% loh ini.
kamu yang kosten ya? Tapi 100 ada 60% lah. 50 lah. Aduh, cantik-cantik banget sih. So good. 70%. Wow. Cuma, oh my god, look at this. 200 kroner. Wow. Sekarang waktunya kita belanja, ibu-ibu. Belanja buat rumah. Oh, ini. I need this one. Mau bikin buat suami tercinta mau pulang. Gak usah banyak-banyak, banyak seperlunya saja. Oke, ini yang chili mana? Yes. Ya. Yeah. I'm falling for you. Yeah, I think so. This way I got it. And then going that way. Okay, mari kita. Huh? Seledri ini kok alum-alum ini. Kan chili saya butuh chili. Kemangi ini udah mau isdat ini kemanginya. Ada lah. What is that? Udah lah. Mari kita beli minuman. Hah? Oh iya, berapa itu? 35. What? You want? Pomegranate. I don't know, it depends what you like. Ci dari mana tuh? Dari Korea. Enggak lah. Iya. Kok gitu tulisannya? Ini. I have. No, we're not. Who ate it? Ini minuman dari Jepang ini, Fantanya di Jepang begini ya. Ada yang peach juga. Ini aja. Ini? Lucu deh Fantanya. Lihat deh, Fanta dari Jepang. Lihat deh. Ada grape. Ya ampun lucunya. Peach or grape. Ini juga. Fantanya orang Jepang. So cute. Masuk. Enggak usah dibeli semua. Entek duitnya. Iya. Ini orang Jepang nih sih kok beli yang ini. Hey.
busnya 20 menit lagi, kita tunggu di sini, lihat tuh. Look at the background. Untuk menunggu bus daripada di luar dingin, teman-teman. Mendingan duduk di sini aja walaupun backgroundnya nggak oke banget. Oke. Busnya full itu, full banget. Untung langsung gas, memang sudah biasa di kampung, langsung drobos. Langsung saya dapat tempat. Ayo desa-desaan. Kalau enggak, kamu berdiri sampai tempat tujuan kan enggak lucu. No. Sudah muter-muter, segelku pegel, saya tidak mau berdiri. Ya, sedikit lah, dorong-dorongan dikit lah. Oke. Lumayan belanjanya. Oke, sini mama bawa. Taruh sedikit di sini supaya enggak terlalu berat. Oke, ini supaya enggak kedinginan. Oke. Let's go. Ini tadi di restoran buffet tadi. Dia si Justin sembunyi-sembunyi nyimpen ini, bawa, saya nggak tahu loh dia bawa tepa begini. Dia bawain buat kakak dan adiknya. Sit here, Christine. Walaupun mereka ini sering bertengkar ya, tapi Justin ini sayang sama saudara-saudaranya. Baik kali Justin ya, Justin. Oke, say thank you to Justin. Thank you to Justin. I said thank you. Actually, properly look at him. Say thank you to Justin. Thank you. Thank you, Kak Justin.